خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. Ya Bapak Ibu sekalian, kita akan segera menyaksikan prosesi wisudawan dan wisudawati angkatan pertama juz 30 Madrasah Tahfiz dan Tahsin Darul Falah. Nah, inilah anak-anak kita. Dan kami mohon kepada Bapak Haji Muhammad Yasin dan juga Pak Haji Mehmet untuk naik ke atas panggung. Kita akan minta kedua orang tua kita ini untuk mewisuda mereka. Silakan Pak Haji. تزهو بك السماوات وتنتشل لك القرآن. Ya Bapak Ibu sekalian, inilah generasi-generasi Quran kita yang saat ini tentu saja mereka juga berharap mereka juga menjadi generasi Qurani yang benar-benar istiqomah sampai nanti mereka besar. Ya hamil al-Quran. Ya Bapak Ibu, silakan mengabadikan. Ya kami mohon untuk mengabadikan nanti dari agak ke pinggir ya. Ya hamil al-Quran. Qad khassaka ar-Rahman bil-fadl wa-t-tijan war-ruhi war-rayhan ya da'ima tartib. Ini adalah wisuda angkatan pertama ya. Jadi ini semua adalah murid-murid daripada Ustadz Fikri. Tahun depan wisuda kita nanti sudah menunggu ya, sudah menunggu daripada murid-murid Ustadz Soleh. Jadi anak-anaknya mungkin yang tergabung di atau diajarkan oleh Ustadz Soleh. Selanjutnya setelah ini nanti akan ada wisuda angkatan kedua. Ya Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai hafalan di juz 30 ini tentu saja tidak mudah ya. Mereka pasti penuh dengan energi yang mereka keluarkan itu sangat besar. Ya mereka harus sekolah dari pagi sampai sore, setelah itu mereka ngaji jam 4 sampai jam setengah 6. Ini tentu perlu perjuangan Bapak Ibu sekalian. Jadi alangkah bahagianya kita sebagai orang tua bisa menyaksikan langsung anak-anak kita yang pada hari ini di wisuda. Berbanggalah kita sebagai orang tua yang mempunyai anak bisa menghafal Al-Quran walaupun masih juz 30, tapi yakin bahwa itu sangat tidak mudah. Untuk adik-adik sekalian yang belum wisuda, ayo semangat seperti kakak-kakak kalian yang sekarang ini sudah diwisuda. Kalian juga harus semangat, kalian harus punya tekad, kalian harus punya cita-cita juga bahwa tahun depan saya yang harus naik, tahun depan saya yang harus naik ke panggung dan diwisuda. Ayo
Fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya hamil al-Qur'an. Ya mungkin bisa diabadikan dulu. Ya silakan Bapak Ibu yang ingin mengabadikan adik-adik kita. Ya sekali lagi, perjuangan mereka sangat-sangat tidak mudah untuk mencapai hafalan di juz 30. Jadi masih sama-sama kita doakan mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang diharapkan, terutama untuk agama kita, agama Islam. Benar-benar mereka menjadi agama, menjadi generasi Qurani. والروح والريحان يا دائما الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن سبحان الله حامل القرآن. Mereka lah malaikat-malaikat kecil kita yang akan tentu saja menggantikan kita untuk di hari yang akan datang. Sekali lagi kita berdoa kepada mereka, supaya kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka ini menjadi anak-anak yang salehah, anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan juga membanggakan kedua orang tuanya, dan tentu saja menjadi harapan bangsa dan agamanya. Bapak Ibu sekalian, masih ada beberapa rangkaian acara yang nanti kita akan jalani. Jangan taruh tisu dulu, masih ada acara tangis-tangisan ntar ya. Namun sebelumnya marilah sama-sama kita menyaksikan penampilan dari para wisudawan dan wisudawati untuk membaca surat An-Naba dan juga membaca doa Khatmul Quran, diikuti oleh para santriwan dan santriwati. Untuk itu mari sama-sama kita